Udah? Ya. Oke, sekarang kita mau makan mie ayam lagi. Adanya di depan SMA 28. Tuh. Ini katanya SMA favorit juga nih, termasuk SMA favorit di Jakarta. Jadi lulusan SMA 28 ini langsung terima ke SMA 29. Iya, SMA juga. Oke, namanya Mie Gunung Kidul. No debat. Ada baksonya nggak? Ada. Ada, mantap. Tapi pakai toge ya? Iya. Saya nggak dipakein. Saya jangan dipakein. Toge, acar, daun bawang. Nggak usah. Nggak usah. Daun bawangnya jangan dipakein. Ya. Acarnya jangan. Wih, mie ayam model mana pakai acar? Jarang-jarang. Iya, Gunung Kidul. Gunung Kidul ya? Iya. Kidul itu selatan kan? Iya. Kidul itu selain ada lautnya juga ada gunungnya. Ya. Oke. Ternyata ini pernah dagang di situ, studio depan studio Gaban, tempat gua dulu latihan band. Sekarang udah pindah, udah lama di sini? Alhamdulillah, udah sebulan. Hah? Sebulan? Sebulan, iya. Baru. Oh. Dari studio Gaban pindah di samping Pramita. Ah. Udah, terus itu mau bikin KFC, kita baru pindah di sini. Oh iya udah ada di sana, kelihatan ya. Oke, bikinin ekstra bakso ya. Nggak usah pakai toge, nggak usah pakai acar. Ya. Dulu mah adanya siang doang. Sekarang sampai malam. Sampai malam. Kalau di depan Gaban sampai siang doang kan? Depan Gaban. Sampai malam. Sampai malam. Sampai malam juga, iya. Yeah. Berarti karena gua kesananya siang, yeah. Jadi gua lihatnya siang. Kalau ini sampai malam. Wah, nanti kalau SMA masuk lebih ramai lagi nih. Ini aja udah ramai tuh lihat. Yang ini. Ayo Pak, silakan Pak. Alhamdulillah. Dulu, emang belum pakai jilbab? Belum. Tapi semenjak pakai jilbab, rambutnya nggak kelihatan ya? Ya, emang ketutup. Semenjak pakai jilbab juga, alhamdulillah, bekas tambah melimpah. Alhamdulillah, mantap. Ini istri atau lakinya? Iya. Suaminya? Suami saya. Oh iya. Mantan istri dulu. Mantan pacar dong? Oh iya. Aduh. Kok udah mantan istri, kacau. Ini gerobaknya masih yang lama? Tapi ini asal mana? Jawa. Gunung Kidul juga. Asli Gunung Kidul. Gunung Kidul itu Jawa Tengah. Apa Timur? Hah? Oh, DIY. Iya. Wah, ini baru lagi karena Jawa tuh ada yang Wonogiri, ada yang Semarang, ada yang Bogor, Solo. Nah, ini yang rasa Gunung Kidul. Makanya gue lupa rasanya. Harusnya sih enak, karena setiap ke Gaban gue pasti makan mie ini, gitu. Tapi dulu belum bikin ginian ya? Belum sih? Belum ya? Belum. Baru bikin video Instagram. Video Instagram sama Melon. Kenal tuh sama Pak Ojek. Ojek, ya benar-benar. Lama banget ya? Hmm. 2 tahun yang lalu. Hampir 2 tahun, dia mau tahu, 2 tahun. Tempat jodoh-jodohan juga ya? Tempat jodoh-jodohan juga, makanya kalau udah ini jarang orang yang mau pindah, walaupun tempatnya lebih enak misalnya, lebih nyaman, tapi belum tentu jodoh pelanggannya di situ. Salah satu lagi bukti jangan gampang menyerah waktu pandemi, kayaknya dia memang mengandalkan orang-orang yang masuk, karena ada di dalamnya masuk di taman gitu. Banyak ojek yang istirahat, banyak segala macam, terus dari yang Gaban gitu. Tapi itu nggak ada, dia pindah ke depan, malah kurang. Mari gusur lagi, pindah ke sini, udah sebulan udah 2 kali lipat. Pantang menyerah. Kita nggak pernah tahu kapan datang jackpot kita. Gue ngerokok dulu dah. Ini mah yang datang aja segini mah, ini mah itu kan udah laku ya. Tapi pas banget dia komen memang. Iya. Gue pas baca. Tapi ini murni adalah rekomendasi dari Rahman. Dia nggak tahu kali kalau ada yang komen. Tapi muter-muter tadi. Muter-muter. Ada tiga yang dikasih. Di sini yang dekat tukang cukur. Ombul.
Itu udah beberapa kali kita datangin tutup. Tutup. Ombul. Ombul itu udah beberapa kali kita datangin tutup. Besok lah ya. Minumnya di, ada yang dingin nggak? Air putih aja yang dingin. Yang kerja juga udah nambah ya. Saking ramenya ya. Alhamdulillah Pak, sehat. Coba ininya baksonya dibungkus deh buat Ria dah. Oh, baksonya. Dia kan penggemar bakso. Mie ayam. Bakso aja. Dia kan mie ayam bakso. Ya. Ayo. Ayo, ayo, ayo. Goceng. Wah. Iya. Udah enggak ada Mama Dedenya. Oh, ini. Oke. Okay. Pacar itu. Oh, istri. Oh, boleh. Ya. Jadi masih. Oke. Goceng, Pak, goceng. Oke. Okay. Kan? Iya, sama-sama. Saya mau foto tokonya di toko. Waduh. Iya. Makan dulu dah. Tokonya di mana, Mang? Hati-hati, Dek. Ya. Oh, rame ya. Dari zaman studio. Iya. Makan sini ya. Mas, saya tidak. Hah? Iya rasanya emang cocok. Oh, datang. Wow. Wow, wow. Wah, gede-gede ininya. Wow. Gede-gede. Mansur ke mana ya? Wow. Mantap. Wow, wow. Pangsit kering. Waduh, pangsit keringnya. Banyak kan nih, tapi bisa dibalikin ya kalau pangsit kering. Satu. Dua. Rata-rata gue kan 4 sendok ya, 4 sendok ginian. Ya, untung-untungan aja dapatnya. Budi. Oh, semer. Baik. Wah. Aneh gak nih? Aneh tuh. Gopar gak? Gopar gak? Waduh. Gokil parah. Gokil parah. Kata jadi hilang tim. Gopar no debat. Kata ya? No debatnya gak boleh hilang katanya. Iya. Wow. Pajak yang protes. Pajak yang protes. Ada yang pink tim, guys. Pink kurang cocok ya? Hah? Angkat, iya. Yeah. Aneh gak nih? Gue udah lupa rasanya. Mantus. Gopar. Gopar. Gokil parah. No debat. Ada dua. No debat. Banyak banget. Banyak udah. Ya, memang gede-gede. Dan potongannya kayak dadu. Dadu. Dadu keren. Kering juga ya ini? Enggak, basah. Basah, udah ditirisin.
Jokal. Ya, Jokal ini ya. Gunung Kidul, Jogja dia. Nah, gue mau ke Jogja gue. Nah, baik. Jalan-jalan. Mama ada, Mama Joni. Mau nyari mie. Naik mobil? Nggak tahu mau naik mobil apa mau naik ini. Kira-kira mie ayam yang enak di mana? Ada olive fried chicken juga tadi. Apa? Olive. Di sana? Dia udah mulai research. Anjay. Tim 2 nih. Tim luar kota. Tim luar kota. Ini enggak tinggal pakai ayam cuma kerupuk doang memang. Tapi kata gue ini kan nih. Gopar. Mau debat. Pasti bahasanya aku ya. Apa-apa iya ada ya harus ya. Beda sama mie apa namanya Wonogiri, Donoloyo dan segala macam ada beda rasanya. Ini rasanya lebih ngidul gitu. Wow, bukan ngelor. Ngalor. Ternyata kelihatannya doang banyak ya. Kali suap ya segitu-segitu juga ya. Cukup garing. Asemer. ASMR. ASMR. Kane. Ayamnya gede-gede. Di Google Maps ada enggak, Pak? Di Google. Ada enggak? Di GoFood ada, GoFood. Kalau dipakein kulit, pakai toge. Ada yang enggak suka pakai toge jadi hati-hati ya, mesennya bilang. Acara juga, Cing. Ada acaranya juga kalau komplit dia. Yang jomblo jangan kesini. Karena nggak punya acar. Wow. Nah. Tempatnya ini mendukung. Panasnya itu panas, makan mie ayam, bakso ini panas begini enak. Tanya-tanya apa emang ini? Pasir kering. Pasir keringnya ada. Habis guys. Kane. Gopar. Lo debat. Apa? Harganya berapa ya? Harga berapa nih? Kalau yang standar? 12. Pakai bakso udah? Bakso 15. Oh, pakai bakso 15. Harganya standar banget ini, 12, 15 pakai bakso. Rata-rata emang segitu. Pasangin stiker dulu dah. Loh, kane banget ya. Kane tengap. Di mana ya pasangnya? Sini aja ya? Pasang stiker boleh ya? Boleh. Oh, oke. Weh. No debat. Gopar. Alhamdulillah. Nih, Bu.
dapat kaos. Terima kasih. Makasih ya. Oke, dihitung semuanya jadi berapa itu? Oke, yang mau makan ini mie Gudeg Kidul adanya di depan SMA 28 Jakarta Selatan. Silakan. Udah 3 kali pindah dan ini pindah ketiga katanya tambah rame. 2 kali lipat dari yang sebelumnya. Sampai ketemu lagi di makanan yang berikutnya. Mampus. Ayo. Aneh nih.